terang aja yang kita punya itu sudah yang kedua. Tapi yang baru-baru itu, ya artinya yang tidak masuk K2, memang kita belum punya datanya. Nanti jenengan bisa tanyakan ke distriknya aja, karena kemarin datanya distrik dan merekap itu. Datanya kemarin sudah merekap semuanya. Jadi kalau tanya yang data yang dari distrik, jenengan bisa langsung ke distrik. Kalau saya, yang saya itu ya saya tenaga kontrak bupati, tadi saya sebut sampaikan itu masih sisa 45 orang. Kemudian TL itu ada sekitar 2.200-an. Itu kami punya datanya itu. Kalau untuk satuan pendidikan, kalau yang satuan pendidikan yang baru-baru tadi itu distrik baru saja pendataan, nanti bisa ditanyakan ke distriknya. Nah, saya jawab nah, nanti jumlah itu saya juga salah. Oh, iya. Tapi yang saya ada di kami yang tadi tenaga kontrak bupati THL itu memang kami punya datanya, karena mesti dia mau ngangkat mau ganti kan pasti laporan begitu kan pasti punya. Kemudian yang di BLUD itu juga nanti bisa ditanyakan di BLUD-nya, karena mereka biasanya hanya mohon izin untuk formasinya sekian gitu. Jadi sifatnya ya itu saja. Kalau kalau untuk nantinya ini kan apa keluhan para tenaga honorer ya. Ini mungkin nasibnya nanti ini seperti apa? Karena itu kan memang sudah saya jelaskan tadi di situ bahwa kan itu tindak lanjut PP 49 2018. Di situ ada penegasan daerah maupun instansi itu diberikan waktu 5 tahun supaya mereka bisa beralih status menjadi PNS atau P3K, karena ASN itu hanya dua, PNS dan P3K. Namun demikian kan semuanya harus sesuai regulasi yang ada, formasi terutama khususnya itu. Dan mereka-mereka ini kan yang tadi ini kan tenaga administrasi ya, sementara untuk P3K yang bisa menduduki itu jabatan fungsional guru, termasuk guru, termasuk yang lain, jabatan fungsional itu ada formasinya, jenis jabatannya ada di Perpres 38 tadi. Nah, yang mereka-mereka yang ini tadi administrasi memang nggak ada. Jadi ibarat mau masuk, pintunya ini masih tertutup untuk mereka, sehingga mereka nggak bisa. Nah, terkait mereka nanti terkait penghapusan yang 2023, itu kan PP 49 2018 itu kan diundangkannya kan November ya, artinya 5 tahunnya kemudian kan November 2023. Terkait itu memang ada langkah-langkah yang kita akan tempuh. Nah, ini kita ada tahap lagi inventarisasi untuk tenaga-tenaga honorer ini. Ini berapa jumlah yang sebenarnya, termasuk yang di DHL, kemudian termasuk yang kontrak bupati, termasuk yang BLUD, termasuk yang di dinas kesehatan, termasuk yang di sekolah, itu baru kita data. Nah, nanti tentunya kan tidak serta-merta mereka ini terus berhentikan kan tidak punya, untuk kajian ya. Artinya kita nanti bagaimana daerah mengambil kebijakan terkait itu. Rencana strategisnya seperti apa itu kan.